Ali dan Muslim. Inna fil jasadi mudghah. Idza salahat salahal jasadu kullu. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ala wa bil qalb. Artinya, sesungguhnya di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Apabila baik ia, terjaya baik semua tubuhnya. Dan apabila rosak ia, maka rosaklah semuanya. Ia adalah hati. Dia beritahu hati ni lagi. Kalau dia baik, maka dia baik. Tak baik. Sekejap tak alurang. Sekejap tak kesalahan orang. Tak suka jaga pemikiran orang. Hati dah tak baik, kita semua kita nak buat ni semua ya Allah, ya Allah Allah macam ni teman-teman lah ada dia akhlak buruk. Akhlak buruk ni boleh rosakkan amal saleh serta juga rosakkan itu Nabi cakap Allah sallallahu alaihi wasallam man saliman muslimuna min lisani wa yadi. Orang Islam yang baik yang utama, orang Islam yang lahir terselamat dari kejahatan lidah dan tangan. Lidah dan tangannya tak ganggu. Kita tahu ini lebih buruk. Kadang-kadang kita tak pasal perbuatan kita yang buruk ni ada benda. Belajar, kita azam, kita minta pertolongan dari tak pertolongan orang buat lain dia sungguh-sungguh nak buat, kita tak boleh cistan, tak boleh buat sesuatu kalau dia banyak semayang, dia tak sakit, dia banyak pergi belajar, dia ada masa macam-macamlah semuanya dia ibadat itu tak boleh buat. Kalau dia boleh buat, Orang dulu itu yang dikatakan dalam surah Al-Quran, orang yang berlupa mendekatkan diri kepada Allah, tiba suku orang dulu. Dia kalau tiba suku, dia punya batin suku kan. Dalam Quran kata sikit tiga suku orang dulu. Kulatu minan awali wa qalilu minan akhiri. Tiga suku ni tak tahu bagi berapa untuk orang akhir zaman. Ada tapi terlalu sikit. Siapa? Orang yang dulu-dulu mendekatkan dirinya kepada Allah. Orang-orang zaman dulu dia punya keadaan awal ramai-ramai yang tak baik. Tak suka ambil tawar orang, tak suka jaga pertikaian orang, tak suka tulis hati orang. Itu antara hubungan dia dengan makhluk. Sebab apa dia? Kita akan hidup. Hubungan kita dengan Allah, hubungan kita sama manusia dan kejahatan yang kita ini kita tak boleh lah jadi buat kejahatan. Ya, itu yang patut kita buat. Ikut hadis Nabi, kita elah ayat Tuhan kita. Takwalah kepada Allah di mana saja yang dengan buat Allah tak suka dengan Allah. Kedua, wa'at bi'i sayyatan hasanah tentang bunga. Ini di kejahatanmu menjadi kebaikan. Iringi kejahatanmu dengan kebaikan. Kita percayaan dan terumpat, terkata, tercerca, terhina. Barat cakap ni, kalau kita dah buat maksiat, malaikat ini tulis
dosa kita dan telah bulat. Kita sadar, kita suruh malaikat kanan tulis pada kita bulat. Cara itu dipulih. Kita untuk tak buat dosa. Dan baca ayat ke dan baca mana
itu ada segumpal daging. Apabila baik ia, nanti baik semua tubuhnya. Dan apabila rosak ia, maka rosaklah semuanya. Ia adalah hati. Bersambung dari itu, maksiat hati. Apa-apa. Aku bawa tak pelaga. Saya bina putih selamat. Dan ini bersambung. Terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'na fa'na bil-Qur'an al-Azim wa barik lana min ayati wa bikil hakim wa taqabna kata sallani. Allahumma fa'na lana min hajati wa bi rahmatika ya arhamar-rahimin. Rabbana zidna 'ilman nafi'an. Allahumma fa'na lana wa li adhurina abwaabal khair wa abwaabal khair wa abwaabal ni'mah wa abwaabal rizqi wa abwaabal quwwati wa abwaabal sihhati Salamatan fi dini wa dunia wa akhirat. Amin. Sallallahu alaihi wa sallam.